warna merah jambu. Saya suka, saya suka. Terima kasih, cikgu. Siapa lagi yang dah siap? Saya, cikgu, saya. Saya, saya. Saya, cikgu, saya dah siap. Bagus. Semuanya cantik-cantik. Tahu kan apa kegunaan tabung ni? Tahu. Untuk simpan duit. Betul-betul-betul. Tabung kita orang kat rumah dah penuh, cikgu. Iya. Hebat. Aku tabung pun tak ada. Inilah tabung pertama aku. Ish. Huh? Jadi kau tak pernah menabung? Tak. Huh? Aku tak ada duit. Ya ke Fizi? Ya betul. Tak apa. Dah ada tabung ni, bila-bila Fizi ada duit, boleh mula simpan. Sebab menabung tu penting. Orang susah ke, senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Nah, Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Pasal si Rainbow melintas tadi. Bertuah punya ayam. Mak? Mak? Terima kasih ya. Nasib baik ada korang. Tabung surau. Dah, Atuk gerak dulu. Baik, Atuk. Tata. Jom kita ke kedai Abang Is. Siapa sampai dulu dia menang. Cepat, Fizi. Aku dah nampak semalam masa datang dengan Daddy. Sebab tu aku ajak korang datang hari ni. Kau nak beli ke? Ha. Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Percuma. Berbalut plastik pula. Tak apa. Tengok ni. Kau beli semua 5 siri? Haa. Abang Is, tabung apa ni? Ini tabung derma rumah anak yatim. Dan ini tabung derma gerobok rezeki. Ini semua untuk bantu orang yang memerlukan. Oh, dari mana nak ke mana? Dari kedai Abang Is nak balik ke rumah. Oh. Kak, kenapa ada banyak tabung? Tabung duit simpanan kita orang, tabung surau, tabung derma. Yang aku rasa ibu nak tahu apa hal? Sebab tadi Abang Is bagi teki-teki. Dalam banyak-banyak tabung, tabung apa yang paling penting? Tabung kecemasan. Betul. Bijaklah, Kak. Mestilah. Penting sangat ke? Ish, iyalah. Kalau berlaku kemalangan atau benda-benda yang tak dijangka. Macam... Mana dia orang ni? Tak balik-balik lagi. Hah?
Apa dah jadi? Cuba cerita. Piau pencerita. Tadi, kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je? Takkanlah teruk sangat macam ni. Sakitnya. Sebenarnya, Opa. Mestilah. Kuat akak jeri. Yip, mana ada? Aduh, sampai Abang Is dengar. Dia pun tolong hantar ke hospital. Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terseliuh. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Isin, masuklah. Kaki Kak Ros kenapa? Sudah patah. Kasihan Kak Ros. Tak patah. Terseliuh je. Aduh. Sepertinya sakit. Nasib baik ada Abang Is tadi. Dia yang uruskan bayaran rawatan akak. Dia uruskan je. Tapi bayarannya ditanggung takaful. Takaful tu siapa? Banyak duit dia. Takaful bukan orang lah. Takaful tu nama perkhidmatan. Di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Maksudnya, takaful menguruskan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, macam tabung kecemasan. Jadi, takaful ni pentinglah. Sangat penting dan bagus kalau ada takaful. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Is. Sebab boleh. Betul. Orang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Mestilah tak tahu. Kenapa? Sebab... Mari abang, mari akak, mari adik. Banyak duit nak pakai ni. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan. Kalau kita ada takaful, tak adalah susah macam ni. Lepas tu, abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita ada perlindungan. Kalau jadi apa-apa, tak adalah susah. Betul tu. Ingat, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, senang sebelum susah. Sayangkan keluarga, sertailah takaful. Mari makan. Kau kira apa tu? Tengah kira untung, jadi ejen takaful. Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung banyak. Itulah, asyik berangan, tak tengok jalan. Tak boleh. Biar betul. Baru nak jadi macam Abang Is. Kenapa tak boleh? Nak jadi ejen atau jadi pemilik takaful, kena berusia 18 tahun ke atas. Orang dewasa macam abang je boleh. Alah. Aih, tapi...
tapi kita orang budak kecil. Aduh, cerita Kaful. Betul. Tapi itu opa yang ambilkan dalam pelan keluarga. Oh, macam daddy aku buatlah. Hmm, korang ni datang ramai-ramai jumpa abang. Ingat nak belajar jadi ejen lah ni. Ha-ha, sebab Mak El kata boleh untung banyak. Sebagai ejen takaful, bukan untung diutamakan. Tapi kesejahteraan orang ramai. Ha, niat yang bagus. Sebab tu Atok pun sertai takaful dengan Is. Takaful ni satu pelaburan jangka masa panjang. Tak rugi kita bayar bulan-bulan. Sebab kita dapat manfaatnya. Atok pun ada takaful? Hmm. Kau Ezan? Eh, mestilah. Atok ni pelanggan nombor satu kau kan? Huh? Wah, pelanggan nombor satu dia. Semua perlindungan takaful wah ada. Wah punya diri. Wah punya keluarga. Semua ada. Lu ada. Jangan gaduh-gaduh. Semua pelanggan pun kami hargai. Yang penting, semua dilindungi. Dulu saya ada kena langgar. Ini takaful kasih bayar semua. Banyak senang. Betul tu. Uncle Mutu, marilah sertai pelan lindungi diri takaful saya. Haiya Mutu, lu tak ada pelan takaful lagi ya? Ayo, tak payah susah-susah. Kita sendiri jaga-jaga cukuplah. Tapi malang tak berbau Mutu. Malang tak ada bau. Mi goreng Mutu ada bau. Bau sedap. Mau apa lagi? Nasi goreng. Siapa bayar? Abang Is. Okey. Aduh, ada tak apa? Ada. Nasib baik semua okey. Tak ada apa-apa. Ha, kan dah kata malang tak berbau. Ha? Is, macam mana itu takaful? Ha, mari saya terangkan. Takaful berteraskan konsep kerjasama. Tanggungjawab, urus sumbangan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Ha? Oh. Kau jahit cepat. Buat cantik-cantik. Opah nak pakai pergi kenduri nanti. Yelah, jangan risau. Mesti cantik lip-lap punya. Ha, Upin Ipin, apa tu? Tabung. Oh. Diorang rajin menabung. Kau ada tabung Saleh? Eh, mestilah. Tabung Saleh istimewa tau. Apa yang istimewanya? Istimewanya tabung tu... Tabung kawin gitu. La 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 la. Apa? Takaful lagi bayar untuk orang kawin ke? Entah. Kampung sepermainan, harmoninya hidup
masih ada sayang. Bahagian satu. Upin! Ipin! Mari makan! Peliknya. Ipin! Ipin! Mana budak-budak ni pergi? Bersimpahnya. Ish, mana dia orang ni? Biarkan mainan sepah-sepah ni. Nanti opah terpijak jatuh. Macam mana? Jangan marah. Ini sekejap je boleh kemas. Betul-betul-betul? Apa? Barang mainan kita orang. Nak buang mana yang dah tak elok? Baguslah tu. Opah, lepas makan kita orang nak pergi rumah Ihsan Puli. Pergilah. Jalan baik-baik. Yeay! Yeay! Terima kasih, Opah. Jambatan gantung. Ihsan main anak patung. Itu bukan aku punya. Aku kan budak lelaki. Mana main anak patung? Yelah tu. Mimi, kau ambil lah. Saya ambil ya. Terima kasih. Sama. Saya dapat.
Yang ni, eh? Boleh? Ah, ambillah. Memang mainan ni semua nak bagi orang. Kau tak sayang ke mainan-mainan kau ni? Yang aku sayang, aku simpanlah. Ini semua aku dah bosan main. Aku nak beli mainan baru. Aku balik dululah. Tinggal mainan korang? Yelah, mainan tu je yang kita orang sayang dan suka main. Betul-betul-betul, mainan lain yang masih ingat ada dalam kotak ni. Derma. Kalau nak derma, barangnya biarlah masih boleh digunakan. Bukan macam ni. Faham? Faham, Kak. Jadi mainan ni letak di... kotak buah! Pandai! Dah. Simpan kotak tu. Yang dua kotak ni nanti kita hantar ke balai raya. Boleh? Boleh aja. Brum brum. Mainan wine. Upin, Ipin, kotak apa tu? Oh, kotak tu ada mainan dan barang lama yang kita orang tak nak. Kita orang nak hantar ke balai raya. Betul-betul-betul. Sedapnya. Upin, Ipin, tak sayang ke barang ni? Ada istimewanya barang ni. Cuba ingat. Susah payah akak jahit. Dan kau berdua tahu nak buang je. Ha, tengok ni. Seingat opa, mainan ni hadiah hari jadi Upin dan Ipin. Abah dengan mak kau berdua yang beli. Nak buang? Tak sayang ke? Tapi dah buruk dan rosak pula tu. Ha, lagipun kita orang dah besar. Tak main tu dah. Biar buruk atau dah rosak macam mana pun, barang-barangan ni amat berharga. Pemberian penuh makna. Sepatutnya ia disimpan baik-baik sebagai kenangan. Tak apalah, biar opah aja yang simpan. Opah, kita orang pergi dulu. Nak bawa ke mana tu? Tak jadi pergilah, Kak. Nak kemas balik. Ha? Belok lagi ni. Ha? Ipin, kau ingat lagi pensel warna ni? Ingat. Bukalah. Untuk adikku Upin yang disayangi, Kak Ros. Ada pun. Untuk adikku Upin yang disayangi, Kak Ros. Hmm.
Aku janji akan jaga dan simpan elok-elok. Alah, habis bateri pula. Bosan ya. Ihsan, marilah main sama-sama. Aku tak ada kereta mainan macam korang tu. Bukan kereta. Terak. Aku ada dua. Nah, aku main terak biru. Kau main terak oren ni. Apa lagi? Jom, kita lomba. Satria Kira! Satria Padas! Kira Rimba! Teru Ribo! Teru Berapi! Begitulah ceritanya. Nampak sangat aku tak sayang barang yang dia bagi. Aku bagi pada orang lain. Habislah. Dia tak nak kawan dengan kau dah. Mana kau tu? Bagilah balik. Bukan aku tak nak bagi balik. Tapi... Jadi janganlah merajuk dengan aku. Ini suka hati aku lah. Ihsan, truk oren tu kan? Kau dah buang? Tidak. Truk oren tu dah jadi. Kitchen. Wah, komennya. Pandai kau tulis mula. Ya, sebab masih ada sayang. Apa-apa? Ada apa ni, Ros? Tengok.
orang simpan barang-barangnya, ya? Kita orang janji akan simpan dan jaga baik-baik barang-barang semua. Baguslah kalau masih ada sayang.